Pemirsa, kita ke informasi pertama. Tim Gegana kembali meledakkan satu bom terakhir di lapangan terbuka di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin petang. Dari total 4 bom yang ditemukan di rumah terduga teroris, 3 diantaranya diledakkan di lapangan dan 1 lainnya di dalam rumah lantaran tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Sebuah lapangan di dekat perumahan di kawasan Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur dipilih menjadi tempat meledakan bahan peledak. Petugas terlebih dahulu mematikan api dari sisa bom yang sebelumnya telah diledakkan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan. Setelah itu tim Gegana kembali meledakkan satu bom terakhir di lapangan terbuka di kawasan Keramat Jati. Bom tersebut diledakkan di dalam lubang yang sebelumnya digali sedalam 50 cm untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Bom diledakkan dalam hitungan mundur. Dari hasil penggerbekan di rumah terduga teroris di Jalan Raya Condet, Keramat Jati, petugas menemukan total 4 bom. 3 diantaranya diledakkan di lapangan terbuka, sedangkan 1 lainnya diledakkan di dalam rumah lantaran tak memungkinkan untuk dipindahkan. Sementara itu, petugas turut mengamankan 2 orang terduga teroris dan 1 unit mobil yang langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk kepentingan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.